walaupun penak, kadang juga kan nenek kodone dia sih nggak penak, jadi nggak boleh sombong nah guys ya. Tetap bersyukur, warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel aku ya guys. Oke, di video kali ini lagi males-malesan guys. Bukan males-malesan apa ya, lagi males-malesan karena nggak ada kerjaan. Dari jam berapa ya, dari selesai kerja jam 10 pagi sampai sekarang cuman males-malesan nungguin akongku tidur. Udah akongnya udah bangun. Tapi sebelumnya lanjut aku bercerita berbincang-bincang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku ya guys. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe tolong bantu subscribe guys. Jadi dari jam 10 dulu aku udah selesai guys, dan aku duduk di kursi nyantai aku di sini tepat menunggunya akong. Tadinya aku tidur di bawah waktu siang tadi, tapi ini udah sore jadi aku udah bangun. Libur dorong akong dianya dari tadi itu dari siang nggak bangun-bangun, cuman tidur aja. Padahal itu nggak tidur ya, cuman apa namanya lah, wong Jawa ngarani guys, turun-turun ngono kae lah, jadi geletaan lah, berbaring-berbaring ngono lah guys. Ora gelem ninggo nang kamar, turun nang kamar maksudnya guys. Kok turu-turu wae ngono kuwi. Malah dijak tangi ora gelem. Arep metu banyak angin guys, anginnya akeh banget di Jawa. Maksudnya anginnya lagi kencang, lagi agak dingin setitik, padahal wis panas guys. Jadi ya begini guys, kerjaanku kalau udah beres semuanya, aku kan beresnya beresan jam 10, pasti jam 10, kalau enggak jam 10 lewat itu udah beresin aku guys. Jadi kalau udah beresin ya di sini tempat duduknya, ini tempat duduk aku dan akongnya, tiduran di situ, nunggu nyampe jam 5 sore. Kalau siang kan tak ambil makan ya, bangun jam jam 11 lewat itu makan akongku, tak ambilin terus dia tidur lagi. Nah ini sampai habis makan jam sekitar jam 12 sampai sore nanti jam 5 baru bangun guys, dianya nggak mau bangun. Jadi ya gini guys, cuma nungguin akong begini ya. Alhamdulillah kalau sore aku nggak kerja guys, jadi kerjanya tuh cuma pagi karena lantai bawah kan kecil gitu ya, nggak besar kayak tiap hari dibersihin ya, tiap hari kan dibersihin tapi tiap hari pagi ya guys. Jadi kalau sore itu aku nggak kerja, cuman kadang ya cuman ngambilin akong makan terus nanti ngijitin, udah gitu aja. Gitu guys, kerja dari mulai jam 7 pagi teng rampung jam ya sekitar jam 11 lah selesai, terus kerja lagi nanti jam 5 cuman mijetin, ambil makan dulu terus mijetin, habis mijetin beres-beres apa namanya meja makan sama dapur yang habis masukkan makan, terus habis itu mandi, tidur, buang sampah, ya cuman gitu-gitu aja. Besok ketemu lagi jam 7 pagi seperti itu terus guys. Dan kalau sudah selesai ya nungguin apa seperti ini, kadang nungguin majikan juga ikut duduk situ nonton TV kadang, tapi majikannya lagi keluar, lagi nggak tahu olahraga apa-apa, nggak tahu tadi. Jadi alhamdulillah was kulirah ya, kerjanya cuma nungguin aku kayak gini ya. Ini pas aku nggak rewel aja, kalau lagi rewel gitu ya aduh, kemarin tuh marah-marah rewel bener-bener jengkel kadang kalau dia marah-marah guys. Alhamdulillah ya punya majikan itu nggak apa jenenge, nggak rewel, nggak cerewet ya, alhamdulillah guys. Jadi ini aku kalau ya kalau kerjaanku nunggu akong kayak gini emang ya nggak marah, maksudnya ya nggak apa-apa, emang kerjanya nungguin akong ya, jaga akong. Jadi dia mah keluar aja, kalau aku kerja pagi udah beres sore nggak usah kerja ya wes ngono guys. Jadi ya hari ini guys lingga-linggo mangan turu nyampe, kalau apa namanya kalau nggak kerja biasanya tuh badan malah capek guys ya. Jadi gini kalau sore kadang kalau nggak ada angin, kayak nggak ada angin gitu ya, ya makanya aku dorong akong guys. Tapi kalau nggak lagi cuaca lagi buruk, lagi maksudnya masih ada angin kan, akong kalau ada angin nggak mau guys, dingin gitu ya guys, jadi nggak keluar. Jadi ini seharian cuma duduk kayak gini nungguin akong, pegel guys, ndase mumet, malah badannya malah loro kabeh guys. Ya tetap bersyukur ya guys ya, walaupun penak, kadang juga kan nenek kondone dia sih nggak penak, jadi nggak boleh sombong lah guys ya. Tetap bersyukuri, saling support, syukur lah guys. Jadi buat temen-temen yang maksudnya kerjanya apa jenenge rekoso, kerjanya susah, sabar, semangat, tetap bersyukur ya guys ya. Karena kadang gawe lebih enak, ini sore dia enak yang lebih susah menurut guys ya. Jadi buat ya buat semuanya jangan
sombong gitu ya lah ya. Ya disyukuri wae lah apa enake ngene guys ya. Yo ngene iki kerjananku apa enake ya aku ngene iki guys nggo nimbahku turu. Kalau apa jenenge jadi aku nang omah kurung loro ini kira salah ditinggal. Kalau majikan pergi yo cuma aku sama Akong. Soalnya anak perempuan itu kalau berangkat kerja siang, pulang malam jadi enggak pernah ketemu jarang loh guys. Jadi yo ngene iki beres-beres, masak, beres semuanya. Nanti ini tinggal ini sekarang udah jam setengah 5 ya. Jadi nanti jam 5 itu makan. Nah, waktu aku Akong yang makan, nanti bangunin Akong itu. Ini dia enggak tidur, melek. Cuman ya berbaring-baring gitu, mungkin badannya udah enggak kuat ini ya guys ya. Duduk gitu capek kalau duduk, makanya dia tidur baru apa? Berbaring di kursi, ditidurin di kamar juga enggak mau. Panas mungkin ya. Jadi pengen di depan pintu di depan TV sini. Ya udah guys, gitu aja sedikit cuap-cuap. Buat teman-teman semangat terus ya kerjanya. Jangan banyak mengeluh, tetap bersyukur, semangat selalu pokoknya. Tonton terus video aku ya guys. Bentar lagi mau puasa. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kalau dalam aku berkomentar, dalam membuat video selalu ada kata-kata menyinggung teman-teman di sosial media, saya mohon maaf. Terus saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa nanti pada tanggal 6 ya guys ya. 6 Mei ya guys ya. Iya 6 Mei ya guys ya. Ya ini makan guys 6 Mei ya guys. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT untuk bekal kita nanti di akhirat ya guys ya. Ya udah jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku ya guys. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe, tolong bantu subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.